Saudara, dua korban perahu tenggelam di Sungai Walanai, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, kembali ditemukan dalam kondisi meninggal. Kedua korban ditemukan sejauh 4 mil dari lokasi perahu terbalik. Dua korban perahu tenggelam yang dicari akhirnya berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Keduanya masing-masing Linda 4 tahun dan Asrul 8 tahun ditemukan secara terpisah di muara sungai Walanai, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Bone, Minggu kemarin. Setelah dievakuasi oleh tim SAR, kedua jenazah kemudian dibawa ke rumah duka di Desa Lebongge, Kabupaten Bone. Sebelumnya, korban tenggelam dibawa arus sungai saat akan berlebaran dengan kerabatnya di seberang sungai pada 15 Juni lalu. Akibat kejadian ini, tiga orang meninggal dunia, sedangkan dua lainnya selamat yang merupakan satu keluarga. Ditemukan korban pertama pada di Palima sekitar 7-8 mil, dan satu tadi ada 8 mil juga, di 9 mil. Yang satu ada ditemukan dari di Desa Watu, 7,5 mil seperti itu. Dan jadi, langsung kita evakuasi ke rumah duka.